tips-tips parfum dan aneka banyak parfum saya sudah bahas. Nah, kalau soal mixing, pertama yang paling simple mixing dan tetap bisa menjadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Nggak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support video saya, like dan komen. Saya ucapkan kalian dan saya doakan buat kalian tuh sehat selalu, banyak rezekinya selalu ya. Pada kali ini saya coba mengamati dari komentar teman-teman. Ada yang bertanya, parfum yang sering dipakai cowok itu di refill parfum itu apa sih bang namanya? Atau untuk cewek? Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas nama-nama parfum. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya karena nanti saya akan kasih tips mixing parfum. Pokoknya simak sampai habis video saya, semoga bermanfaat. Nah, okay, teman-teman, emang sih banyak banget parfum isi ulang itu kurang lebih 1000 jenis wangi juga ada. Tapi hanya beberapa toko-toko tertentu paling banyak hanya menyediakan 300 ke atas jenis wangi ya. Nah, pada kali ini saya mau ngebahas nih parfum cowok yang sering banget laku atau sering banget dibeli ya. Ini bukan ngomong kosong, tapi saya pernah iseng ke nongkrong di toko parfum teman saya dan saya benar-benar mengamati juga. Dan video ini berdasarkan kesimpulan saya pribadi, pengalaman saya pribadi, dan saya share ke kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, yang pertama itu parfum yang sering dibeli sama cowok. Untuk yang sering dibeli itu yang pertama namanya Bulgari Extreme, Bulgari Aqua, Egner Blue, Jaguar Blue. Itu paling banyak yang bisa dibilang stok bibit yang paling sering habis. Karena apa? Emang tipe wanginya tuh simple dan enak. Dan banyak banget orang di jalan ya mungkin ya menggunakan tipe wangi ini. Dan saya juga sering banget lagi pergi kemana juga tipe-tipe wangi ini juga banyak yang pakai. Nah, kalau yang cewek biasanya tuh cewek paling sering beli Paris Hilton Campaign, Vanilla, Green Tea dari Elizabeth Arden ya, sama Escada Cherry juga iya, kadang juga ada yang beli Victoria's Secret. Nah, kalau yang jarang dibeli tapi tetap enak, apa sih? Nah, kalau dan mungkin ini saya bisa menjawab yang mungkin jarang dibeli tetap enak, tapi saya rekomendasikan karena saya pakai ya. Jadi saya nggak ngasal-ngasal kasih rekomendasi. Pertama yang sering saya pakai yang agak langka itu juga Incanto Sign. Tipe wanginya itu buat saya itu lumayan halus, enak. Dan saya juga, teman-teman juga agak susah nyari jenis wangi ini, Angel Woman. Itu tipenya wanginya unik banget dan saya suka. Walaupun judulnya Angel Woman mungkin diperuntukkan untuk cewek, tapi nggak menutup kemungkinan saya pakai karena seneng. Jadi Incanto Sign, Angel Woman, Fahrenheit. Nah, tipe wangi cabe itu unik tapi enak gitu loh. Agak gimana ya? Mungkin rasanya sensasinya itu jadi kayak unik. Tapi teman-teman coba aja. Nah, itu yang saya bilang enak tapi agak susah dicari dan jarang orang pakai. Nah, kita lanjut ngebahas lanjutan soal mixing. Nah, saya itu udah beli parfum, udah ngabisin banyak jenis wangi juga ya buat eksperimen, buat dipakai. Dan teman-teman juga bisa lihat di video saya sebelumnya tips-tips parfum dan aneka banyak parfum saya sudah bahas. Nah, kalau soal mixing, pertama yang paling simple mixing dan tetap bisa menjadi tampil beda ya. Nah, yang pertama mungkin sangat simple itu wangi tipe. Oh iya, sorry, menjawab pertanyaan dari teman dari subscriber kemarin yang komentar soal mixing ya. Mixing yang begini ini campurannya takarannya berapa-berapa? Oke,
Mixing yang simple dari saya itu kalian bisa pakai Jaguar Blue atau Egner Blue. Nah, itu di mixing dengan vanilla yang tipe simple tapi smooth atau manis. Nah, berapa sih ukurannya? Kita kasih contoh 30 ml. 30 ml teman-teman beli bibitnya aja cukup sekitar 23 ml. Nah, dan sisakan aplikasikan bibit vanilla itu sekitar 4 ml atau 3 ml. Jadi sekali semprot itu tipenya ada manis tipis-tipisnya gitu loh. Jadi kalau kebanyakan tetap nggak enak karena karakter vanilla itu kuat banget. Nah, saya lebih rekomendasiin 3 ml. Jadi teman-teman beli bibitnya 23 dan 3 ml-nya untuk vanilla. Sisanya absolut dan jangan pernah mau dipakein solviol. Dan kalau simple itu tapi untuk strongnya gimana sih? Nah, kalau kalian untuk strongnya kayak Bulgari Aqua, kalian mixing lagi bisa dengan Polo Sport bisa. Jadi Bulgari Aqua teman-teman beli 20 ml, Polo Sport atau David Beckham juga bisa ditembak sekitar 3 ml, 4 ml. Wanginya dijamin unik, nggak pasaran. Nah tentu, simple yang sangat mudah. Yang mungkin saya kasih recommended lagi yang agak komposisi mixingnya banyak yaitu kesukaan saya, Candy Lime. Jadi teman-teman kalau ke Revel Parfum cari Axe coklat, wangi coklat, terus kedua vanilla body shop bisa atau vanilla biasa bisa, tapi dicium dulu, jangan vanilla yang baunya kayak susu bubuk ya, karena ada juga. Dan cari yang tipe jenis lime, lemon ya. Jadi untuk takarannya berapa sih, kita kalkulasikan di angka 50 ml ya. Jadi untuk vanilla kalian bisa beli sekitar 20 ml, ditembak coklatnya 5 ml, dan 3 ml itu untuk lemonnya. Jangan kelebihan karena nanti terlalu strong banget ya, merusak. Tapi kalau tipis-tipis kayak gini ketika di mixing, kalian untuk mencium aromanya pun enak, dijamin. Nah, saya pernah berhasil meramu sampai mixing dengan hampir 11 jenis parfum. Dan mungkin saya agak repot juga jelasinnya. Nah, kalau ada teman-teman penasaran atau ingin informasi seputar parfum yang saya akan bahas kembali, silakan isi komentar. Nanti insya Allah kalau saya ada waktu, saya akan berbagi tips berdasarkan pengalaman saya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton video saya sampai habis. Ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.